kebenaran. Bersama bangkit berdiri. Dalam menempuh jalan suci, biar firman Tuhan, firman Tuhan yang menjadi wujud yang nyata dalam kami, wujud yang nyata bersama. Angkat dua tangan baik yang di rumah dan jemaat yang di rumah, angkat dua tangan dalam menempuh jalan suci. Sidang jemaat yang di rumah, angkat dua tangan. Biar firman Tuhan mendarah daging dalam kehidupan kami, sehingga pribadi Yesus nyata dalam setiap perkataan dan perbuatan kami. Firman-Mu adalah hikmat, firman-Mu adalah kepandaian, firman-Mu adalah pengertian untuk mengisi kamar-kamar hati kami dengan segala harta yang berharga dan menarik. Dan biarlah kiranya itu nyata dalam setiap kehidupan kami. Dan oleh karena firman-Mu membawa kami masuk dalam pembentukan tubuh Kristus yang sempurna, membawa kami masuk dalam kesatuan tubuh mempelai, membawa kami menjadi penyembah-penyembah-Mu dalam roh dan kebenaran, suatu kedudukan yang sangat tinggi, menembusi tahta Allah. Itulah doa penyembahan. Tuhan, keuntungannya Tuhan, menerima sayap burung nasar yang besar sebagai tempat perlindungan, sebagai tempat perteduhan, sebagai kubu pertahanan, sehingga lepas daripada jerat si penangkap burung. Itulah pekerjaan iblis setan yang memotori pekerjaan daripada antikris yang tidak akan lama lagi, yang sudah berada di hadapan kami, di muka kami, di depan mata kami. Sebab itu mulai dari sekarang, kami mau belajar untuk menjunjung tinggi korban Kristus, menghargai ibadah dan pelayanan dengan segala kegiatan roh yang ada di kediaman Allah itulah bait suci Allah. Jangan kami menghujat roh Allah. Itulah kemah kediaman Allah dengan segala kegiatan roh yang ada di dalamnya. Justru di hari-hari terakhir ini, kami harus menjunjung tinggi korban-Mu. Itulah korban sehari-hari. Itulah ibadah ya pelayanan yang dihubungkan dengan salib. Itulah korban santapan. Pengajaran firman Allah yang benar dan murni. Terima kasih buat malam ini. Kami sangat bersyukur. Engkau himpunkan kami sebagian dari imam-imam yang ada di tengah ibadah ini. Untuk melayani Engkau, melayani pekerjaan Tuhan. Tuhan Yesus, biarlah kiranya ibadah ini Tuhan memberkati kami lewat pembukaan firman yang sebentar yang akan kami terima. Oleh sebab itu pakai hamba-Mu penyambung mulut bibir lidah Tuhan. Taruh perkataan firman-Mu di mulut bibir lidah hamba-Mu Tuhan. Untuk hamba boleh sampaikan. Dalam pengurapan dari kuat kuasa roh Al-Kudus. Dipenuhi dengan hikmat pengerti roh hikmat dan wahyu. Diperlengkapi dengan harta yang indah karunia-karunia jabatan roh Al-Kudus. Sehingga tanda heran tanda jahit menyertai pelan hamba-Mu. Kuasa firman Allah yang dinyatakan. Berkuasa untuk menyatakan yang tidak ada menjadi ada. Yang mati dihidupkan kembali. Melenyapkan segala kemustahilan. Firman itu Tuhan juga memulihkan hidup ibadah pelayanan nikah dan rumah tangga kami. Sehingga berkat berkelimpahan menjadi bagian kehidupan kami. Yang sakit sembuh. Ya. Yang susah dihiburkan. Yang lemah dikuatkan. Bahkan membawa kami masuk dalam pesta nikah. Tuhan terima kasih.
Biarlah oleh kuasa firman itu, kami dalam suasana on fire, Amin. berkobar-kobar di dalam melayani pekerjaan Tuhan. Sampai Maranatha, sampai kesudahan dunia ini. Tuhan, biarlah kiranya firman itu nyata dalam setiap kehidupan kami. Sehingga kami semua menjadi surat Kristus, surat ujian, surat Alkitab yang berjalan, menjadi cerminan hidup, menjadi contoh teladan dalam perkataan perbuatan nama Tuhan dipermuliakan. Kami mau merendahkan diri di kaki salib-Mu seperti Maria saat dengar firman Tuhan, supaya firman itu berkuasa di hati kami, bertumbuh, berakar, dan berbuah. Daunnya hijau menjadi obat bagi bangsa-bangsa, terkhusus bagi mereka yang putus asa, kecewa, dan patah semangat bagaikan tulang-tulang kering dalam lembah kekelaman. Tuhan Yesus Kristus yang baik, sebagaimana Engkau mengurapi hamba-Mu, tentu saja Engkau urapi juga yang mengambil bagian dalam pelayanan, yang membaca firman Tuhan, yang bertugas untuk live in focus, live streaming, baik juga alat musik elektronik, sinyal di udara, diurapi oleh Tuhan. Sidang jemaat-Mu yang ada di rumah, di kediaman masing-masing, baik juga yang di Serang Cilegon, di Bandung, di Malaysia, bahkan umat Tuhan yang senantiasa memberikan dirinya untuk digembalakan lewat live streaming video, internet, YouTube, Facebook, dalam negeri, di tanah air, maupun di luar negeri, di mancanegara, di tiap-tiap negara. Biarlah kiranya firman-Mu berkuasa. Damai sejahtera Kristus memerintah di hati kami, di hidup kami. Dan sebelum dan selanjutnya Tuhan, sesudah kami terima firman itu, selanjutnya nanti kami akan menundukkan diri di kaki salib-Mu, tersungkur di hadapan tahta-Mu, sujud menyembah Allah yang hidup, menjadi rumah doa bagi segala suku, kaum, bahasa, dan bangsa, lewat firman pengajaran mempelai dalam terangnya tabernakel. Terima kasih, terpujilah Tuhan. Topanglah pemberitaan firman ini dari awal sampai nanti berakhirnya nama Tuhan dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Kepala Gereja Mempelai Pria Sorga, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Segala puji, segala hormat, selayaknya kita naikkan hanya kepada Dia, Kepala Gereja Mempelai Pria Sorga. Dia pembela dan pemelihara hidup kita sampai pada saat ini. Lewat ibadah, doa, penyembahan malam ini, itu keberadaan kita bagaikan dibawa ke kepak sayap Allah. Sebagai tempat perlindungan, sebagai tempat perteduhan, sebagai kubu pertahanan kita masing-masing. Sehingga terlepas dari jerat si penangkap burung, itulah pekerjaan dari setan, lewat kaki tangannya itulah antikris. Saya tidak lupa juga menyapa, selain menyapa sidang jemaat yang di rumah masing-masing, juga sidang jemaat di Bandung, di Malaysia, bahkan umat Tuhan yang senantiasa setia di dalam ketekunan, mengikuti firman pengajaran mempelai dalam ibadah doa penyembahan. Baik di dalam negeri maupun di luar negeri, dimanapun Anda berada, Tuhan nanti akan melawat kita sekaliannya. Tuhan kiranya hadir di sana sebagai imam besar, melayani, berdoa, memperdamaikan dosa kita masing-masing. Puji Tuhan, selanjutnya mari kita berdoa dan mohonkan segala kemurahan Tuhan, supaya nanti lewat pembukaan rahasia firman yang akan kita terima, betul-betul meneguhkan kehidupan kita masing-masing. Sehingga janji kita pada saat kita bersaksi di tutup tahun, janji kita pada saat bersaksi yang dilanjutkan pada awal ibadah sulung kita di tanggal 1, tergenapi. Puji Tuhan, jangan kita sama seperti anak kecil, gampang berucap tapi tidak mampu menggenapi. Sebentar menangis, sebentar bersungut-sungut, sebentar tertawa. Hari-hari ini kita harus semakin bijaksana. Itulah tanda kedewasaan rohani kita masing-masing. Kedewasaan itu bukan dilihat dari usia, tapi dilihat dari penyerahan diri kita kepada Tuhan. Itulah kekekalan. Puji Tuhan,
Selanjutnya, mari kita sambut firman penggembalaan untuk ibadah doa penyembahan dari surat yang dikirim oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose pasal yang ketiga, ayat yang ke-19, silakan. Demikian firman Tuhan. Ya. Hubungan antara anggota-anggota rumah tangga. Ya. Hai suami-suami. Suami-suami. Terus. Kasihilah istrimu. Ya. Dan janganlah berlaku kasar terhadap ya. Dia. Puji Tuhan. Tadi sudah dibaca ya. Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Di sini kita melihat nasihat firman Allah ditujukan langsung kepada suami-suami. Supaya setiap suami tahu untuk mengasihi istrinya dengan benar. Oleh sebab itu, nasihat yang suci ini harus diterima oleh seorang suami dengan hati yang terbuka lebar-lebar. Disertai dengan kerendahan hatinya. Sekalipun seorang suami adalah kepala atau pemimpin dalam hubungan nikah dan rumah tangganya. Amin. Kemudian kita akan melihat lebih rinci tentang seorang suami di dalam hal mengasihi istrinya. Efesus pasal yang kelima, ayat 25 sampai dengan ayat 29. Silakan. Demikian firman Tuhan. Kasih Kristus adalah dasar hidup suami istri. Hai suami, ya? Kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Untuk menguduskannya sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman. Supaya dengan demikian, ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu. Tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Jadi yang pertama, kasih Kristus membawa kita sampai menjadi mempelai Tuhan. Cemerlang tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu. Itu adalah gambaran dari mempelai wanita Tuhan. Jadi kasih Kristus yang pertama membawa kita menjadi mempelai wanita Tuhan. Amin. Amin. Kemudian untuk yang kedua kali dalam ayat 28 sampai 29. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya. Harus mengasihi istrinya untuk yang kedua kali terus. Sama seperti tubuhnya sendiri. Ya. Siapa yang mengasihi istrinya, ya. Mengasihi dirinya sendiri. Puji Tuhan, yang pertama pada ayat 25, hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Kemudian, oleh karena kasih Kristus ini, sidang jemaat Tuhan dijadikan sebagai mempelai wanita Tuhan. Mencemerlang tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu. Tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Ini bayang, inilah gambaran dari mempelai wanita Tuhan. Lalu yang kedua ayat 28. Di situ dikatakan suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Seorang suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Pendeknya saudara, siapa yang mengasihi istrinya sama dengan mengasihi dirinya sendiri? Siapa yang mengasihi istrinya sama dengan mengasihi dirinya sendiri? Mengapa demikian? Ayat 31, baca. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya. Ya? Dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Puji Tuhan. Antara suami, jawabnya pada ayat 31. Antara suami dengan istrinya sudah menjadi satu daging oleh salib di Joljuta. Sebab di sini dikatakan laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya. Jelas kalimat ini berbicara tentang salib di Joljuta. Sebagaimana dengan Yesus Anak Allah, ia telah meninggalkan segala milik kepunyaannya, segala sesuatu yang dia miliki. Yakni, trip pertama, ia telah meninggalkan bapaknya. Trip yang kedua, ia telah meninggalkan rumahnya di surga. Trip yang ketiga, ia telah meninggalkan segala kemuliaannya. Itu ditulis di dalam Filipi pasal 2 ayat 5 sampai dengan ayat 8. Haleluya. Dengan satu tujuan, supaya Kristus yang adalah kepala
secepatnya menyatu dengan sidang jemaat yang adalah tubuh-Nya. Efesus 5 ayat 29. Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, ya, tetapi mengasuhnya dan merawatinya. Terus? Sama seperti Kristus terhadap jemaat. Ya. Bukti seorang suami mengasihi istrinya, yang kedua ini adalah mengasuhnya dan merawatinya sama seperti Kristus terhadap jemaat. Mengasuhnya dan merawatinya sama seperti Kristus terhadap jemaat. Hal senada tentang mengasuh dan merawatinya kita dapat temukan di dalam 1 Tesalonika pasal 2 ayat yang ke-7, di mana hal yang senada ini diungkapkan kembali oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika. Jadi jemaat di Tesalonika ini adalah jemaat yang betul-betul berada di dalam penggembalaan. Memiliki roh yang tergembala dengan baik. Amin, Saudaraku. Karena mereka betul-betul diasuh dan dirawati. Ayat 7 baca, 1 Tesalonika 2 ayat 7. Pelayanan Paulus di Tesalonika. Ya. Tetapi kami berlaku ramah di antara kamu. Ya. Sama seperti seorang ibu mengasuh dan merawati ya. Anaknya. Puji Tuhan. Rasul Paulus berlaku ramah terhadap sidang jemaat di Tesalonika. Sama seperti seorang ibu terhadap anaknya. Rasul Paulus berlaku ramah terhadap sidang jemaat di Tesalonika. Sama seperti seorang ibu terhadap anaknya, Saudara. Ibu jelas itu menunjuk gembala sidang atau pemimpin sidang jemaat. Tugas dari gembala sidang atau pemimpin sidang jemaat di sini dikatakan tugas dari gembala sidang strip pertama mengasuh hidup rohani dari sidang jemaat. Kemudian strip yang kedua merawati hidup rohani dari sidang jemaat. Itulah tugas dari gembala sidang. Puji Tuhan, bantu doa. Sidang jemaat perlu mendoakan gembala sidangnya supaya betul-betul bertanggung jawab di dalam hal mengasuh dan merawati sidang jemaat yang dipercayakan oleh Tuhan dalam sebuah penggembalaan. Jadi, gembala sidang tidak boleh tempo-tempo keluar-keluar dari kandang penggembalaan. Apapun alasannya tidak boleh. Puji Tuhan. Selanjutnya kita akan memperhatikan penjelasan tentang mengasuh. Selanjutnya mari kita memperhatikan penjelasan tentang mengasuh yang dihubungkan langsung dengan kisah para rasul pasal 7 ayat 20. Satu, silakan baca. Demikian firman Tuhan. Ya. Lalu ia dibuang, ya. Tetapi putri Firaun memungutnya dan menyuruhnya mengasuhnya seperti anaknya sendiri. Puji Tuhan. Haleluya. Singkatnya, Musa diasuh oleh putri Firaun sama seperti anaknya sendiri. Musa diasuh oleh putri Firaun sama seperti anaknya sendiri. Perlu untuk diketahui. Kita bersama-sama, perlu untuk kita ketahui bersama-sama, seorang ibu harus bertanggung jawab di dalam hal mengasuh anaknya sendiri. Amin, Saudaraku. Puji Tuhan. Tetapi di hari-hari terakhir ini, banyak ibu yang tidak bertanggung jawab di dalam hal mengasuh anaknya. Hanya karena khawatir tentang tidak punya uang, tidak punya harta, tidak punya apa-apa untuk mengasuh anaknya. Begitu anak itu lahir, langsung ditinggalkan, langsung ditaruh atau diletakkan di depan rumah orang lain. Ini ibu yang tidak bertanggung jawab. Dan itu sudah dituliskan juga di dalam Mazmur. Oleh sebab itu, dengan tegas Allah berkata, apabila ada seorang ibu yang tidak peduli dengan anaknya, tetapi Tuhan berkata, aku tidak meninggalkan kamu seorang diri. Puji Tuhan. Biar kiranya
saya sebagai seorang gembala sidang betul-betul bertanggung jawab di dalam hal mengasuh hidup rohani dari sidang jemaat Tuhan. Amin. Sebaliknya, seorang anak berhak untuk mendapatkan hak asuh dari ibunya. Seorang anak berhak untuk mendapatkan hak asuh dari ibunya. Itu sebabnya siapapun yang datang ke dalam rumah Tuhan untuk beribadah dan melayani Tuhan tidak boleh dilarang dan tidak boleh ditolak. Itu haknya untuk mendapat hak asuh dari Tuhan. Amin, saudaraku. Kita patut, oleh sebab itu, kita patut mengucap syukur sedalam-dalamnya dan berterima kasih setinggi-tingginya kepada Tuhan kita, Yesus Kristus. Mengapa? Sebab Dia adalah kepala rumah Tuhan dan gembala yang baik. Ia telah mengasuh hidup rohani kita masing-masing lewat ibadah pelayanan dalam penggembalaan Gebetania Serang dan Cilegon. Amin. Puji Tuhan. Kisah Rasul 7 ayat 22. Demikian firman Tuhan. Ya. Dan Musa dididik dalam segala hikmat orang Mesir. Ya. Dan ia berkuasa dalam perkataan dan perbuatannya. Puji Tuhan. Bukti bahwa Musa diasuh oleh putri Firaun. Ini bukti bahwa Musa benar-benar diasuh oleh putri Firaun. Di sini dikatakan Musa dididik dalam segala hikmat orang Mesir. Musa dididik dalam segala hikmat orang Mesir. Berarti diasuh sama dengan menerima didikan langsung dari Tuhan. Amin. Diasuh sama dengan menerima didikan langsung dari Tuhan. Haleluya. Anak-anak Tuhan harus bangga sudah mendapatkan didikan dimulai dari sekolah dasar 6 tahun, kemudian sekolah menengah pertama 3 tahun, kemudian lanjut sekolah menengah atas 3 tahun, dan ada juga yang menerima pendidikan sampai kepada perguruan tinggi. Itu bagus. Karena kita berhak mendapat hak asuh dari tempat di mana kita menempuh pendidikan. Dimulai dari pendidikan di rumah kita masing-masing. Amin, saudaraku. Itu tidak salah. Tetapi belum sempurna. Didikan itu tidak salah, tetapi didikan itu belum sempurna untuk mengerti tentang kerajaan surga. Amin. Puji Tuhan. 1 Korintus 11. 1 Korintus pasal 11 ayat 31 sampai dengan 32. Demikian firman Tuhan. Ya. Kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita. Puji Tuhan. Haleluya. Ayat 32. Tetapi kalau kita menerima hukuman dari Tuhan, ya, kita dididik, ya, supaya kita tidak akan dihukum bersama-sama dengan dunia. Puji Tuhan. Jikalau anak-anak Tuhan menerima hukuman atau mengalami ujian atas seizin Tuhan, sama dengan kita dididik oleh Tuhan, dan didikan itu sedang berlangsung dalam kehidupan kita masing-masing. Amin. Saya ulangi, jikalau anak-anak Tuhan menerima hukuman atau mengalami ujian atas seizin Tuhan, sama dengan kita dididik oleh Tuhan, atau didikan itu sedang berlangsung dalam kehidupan kita masing-masing. Puji Tuhan. Pendeknya, ibadah dan pelayanan yang dihubungkan langsung dengan salib adalah ibadah yang mendatangkan didikan dari Tuhan terhadap sidang jemaat umat Tuhan. Amin. Ibrani pasal 12 ayat yang kelima. Ibrani pasal 12 ayat yang kelima. Demikian firman Tuhan. Ya. Nasihat supaya bertekun dalam iman. Baca terus. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Ya.
Hai anakku. Hai anakku. Janganlah anggap enteng didikan Tuhan. Janganlah anggap enteng didikan Tuhan. Terus. Dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Puji Tuhan. Singkatnya, orang Kristen, umat Tuhan, tidak boleh melupakan nasihat firman Tuhan. Dengan kata lain, jangan anggap enteng didikan Tuhan. Jangan anggap enteng didikan Tuhan. Haleluya. Jangan, kemudian jangan putus asa terhadap peringatan Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan ya. Jangan anggap enteng didikan Tuhan. Jangan putus asa terhadap peringatan Tuhan. Kalau seorang imam pelayan Tuhan yang bertugas sesuai dengan tanggung jawab yang dipercayakan oleh Tuhan, saya harus peringatkan, harus ingatkan selalu dengan apa yang dia kerjakan. Ketika seorang imam pelayan Tuhan tidak terima dengan peringatan, itu saya bisa rasa. Biarpun mulutnya lembut menjawab saya bisa tetap rasa. Biar lewat telepon, tetap saya rasa. Apalagi dengan tatap muka. Dari lewat telepon saja saya mengerti. Apalagi kalau tatap muka. Saya lihat wajah, raut wajahnya. Cara berdirinya memandang saya. Jadi seorang imam harus diperingatkan soal tanggung jawabnya, saudara. Jadi jangan anggap enteng didikan Tuhan. Dan tidak boleh putus asa apabila ada peringatan. Kalau tidak mau diperingatkan, jangan melayani. Kalau tidak mau menerima didikan, jangan melayani. Paham, saudara? Itu loh, saya sampaikan dengan tegas. Jangan melayani kalau tidak mau terima didikan. Jangan melayani kalau tidak mau diperingatkan. Puji Tuhan. Sidang jemaat yang tidak melayani tidak mungkin diperingatkan. Tidak mungkin diajar untuk melayani Tuhan. Yang diperingatkan, yang menerima didikan adalah orang yang mau bekerja. Orang yang mau melayani pekerjaan Tuhan. Saudara, amin. Ingat itu, jangan lupa. Puji Tuhan. Berarti mau tidak mau, ibadah dan pelayanan yang sedang kita usahakan di bumi ini, memang harus dihubungkan langsung dengan salib, yang merupakan didikan Tuhan. Ibadah pelayanan yang dihubungkan langsung dengan salib, itu merupakan peringatan dari Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Ayat yang ke-6. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya. Nah, perhatikan lebih jauh lagi. Ternyata Tuhan menghajar orang yang dikasihinya. Terus. Dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Kemudian Tuhan juga menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Haleluya. Pendeknya, meterai dari orang yang dikasihi oleh Tuhan ialah hajaran. Meterai dari orang yang dikasihi oleh Tuhan ialah hajaran. Sedangkan meterai dari orang yang diakui sebagai anak Allah ialah rela untuk disesah. Puji Tuhan, jangan sampai tidak rela dididik dan diperingatkan, saudara. Puji Tuhan, itu bukan orang yang melayani pekerjaan Tuhan. Haleluya. Miliki meterai. Miliki meterai. Puji Tuhan. Ayat yang senada kita temukan di dalam Amsal 3 ayat 11. Amsal 3 ayat yang ke-11. Silakan. Demikian firman Tuhan. Ya. Berkat dari hikmat. Berkat dari hikmat. Puji Tuhan. Baca. Hai anakku. Hai anakku. Terus. Janganlah engkau menolak didikan Tuhan. Jangan menolak didikan Tuhan. Amin. Amin. Terus. Dan janganlah engkau bosan akan peringatannya. Iya, sama.
Puji Tuhan. Umat Tuhan sebagai anak-anak Tuhan, jangan kita strip pertama menolak didikan Tuhan. Strip yang kedua, jangan kita bosan atau putus asa terhadap peringatan Tuhan. Berarti Amsal 3 ayat 11 sama dengan Ibrani pasal 12 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-6. Ayat 12 sampai 13. Amsal 3 ayat 12 sampai 13. Karena Tuhan memberi ajaran kepada yang dikasihinya. Iya, terus. Seperti seorang ayah kepada anak yang disayangi. Iya. Puji Tuhan. Terus. Berbahagialah orang yang mendapat hikmat. Iya. Orang yang memperoleh kepandaian. Puji Tuhan. Haleluya. Sebenarnya, didikan atau ajaran Tuhan berlaku hanya bagi orang yang dikasihi oleh Tuhan. Dan berlaku bagi orang yang diakui sebagai anak-anak Allah. Itu saja. Amin, saudaraku. Jadi didikan atau ajaran Tuhan itu berlaku hanya bagi orang-orang yang dikasihi oleh Tuhan. Juga berlaku bagi orang yang diakuinya sebagai anak-anak Allah. Titik. Siapa yang rindu, siapa yang mendambakan untuk menjadi anak-anak Allah. Dan rindu untuk menjadi orang-orang yang dikasihi Allah. Terimalah ajaran Tuhan, didikan Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Tujuan dari hajaran, teguran, dan peringatan Tuhan yang disebut juga dengan didikan salib ialah mendapatkan hikmat dan memperoleh kepandaian. Tujuan dari teguran, peringatan, hajaran adalah disebut juga dengan didikan salib ialah mendapatkan hikmat serta memperoleh kepandaian. Serta memperoleh kepandaian. Puji Tuhan, kalau kita menyadari kita ini bodoh, masih terlalu bodoh, maka mau tidak mau kita harus menerima didikan salib. Mau tidak mau harus menerima didikan salib. Puji Tuhan, selanjutnya kita akan melihat lebih jauh tentang manfaat dari hikmat. Kita kembali membaca Amsal 24. Minggu lalu kita sudah perhatikan. Namun kita akan, semoga kiranya kita kembali mendapat lawatan Tuhan dari Amsal 24. Ayat 3 sampai dengan ayat yang ke-4. Demikian firman Tuhan. Ya. Dengan hikmat rumah didirikan. Ya, dengan hikmat rumah didirikan. Puji Tuhan. Terus. Dengan kepandaian itu ditegakkan. Ya, dengan kepandaian itu, rumah itu ditegakkan terus. Dan dengan pengertian, ya. Kamar-kamar diisi. Ya, dengan pengertian, kamar-kamar diisi terus. Dengan bermacam-macam harta benda yang berharga dan menarik. Ya, kita lihat inti dari ayat ini, ayat 3-4 adalah, jadi pertama, dengan hikmat rumah didirikan. Puji Tuhan. Dengan hikmat rumah didirikan. Berarti tanpa hikmat rumah tidak berdiri. Puji Tuhan. Berarti tanpa hikmat rumah tidak dapat berdiri. Amin. Kemudian strip yang kedua, dengan kepandaian itu ditegakkan. Dengan kepandaian itu ditegakkan. Dengan kepandaian itulah rumah menjadi tegak. Puji Tuhan. Haleluya. Memang kepandaian itu harus ditegakkan. Supaya kita tidak menjadi sama dengan 5 gadis yang bodoh. Amin. Tetapi 5 gadis yang bijaksana, 5 gadis yang pandai itu berada di dalam kedudukan yang tegak. Apa buktinya? Buktinya ialah dibawa masuk ke ruang perjamuan kawin anak domba. Amin. Itu tegak. Sesuai dengan Matius pasal 25 ayat yang ke-10. Juga sesuai dengan Wahyu pasal 19 ayat 6-9. Puji Tuhan. Haleluya. Jadi dengan kepandaian itulah rumah ditegakkan.
tegak sampai Maranatha. Kita dibawa masuk ke ruang perjamuan kawin anak domba. Puji Tuhan, sesuai dengan Injil Matius 25:10. Strip yang ketiga, dengan pengertian. Tadi rumah sudah didirikan toh? Selanjutnya di dalam rumah ada kamar-kamar toh? Dengan pengertian, kamar-kamar itulah hati diisi dengan bermacam-macam harta benda yang berharga dan menarik. Itu sudah pasti. Dengan pengertian, kamar-kamar hati kita diisi dengan bermacam-macam harta benda yang berharga dan menarik. Kita lihat ayat yang sama di dalam Amsal pasal 9 ayat 1 sampai dengan ayat 6. Amsal 9 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Ya. Undangan hikmat dan undangan kebodohan. Puji Tuhan, baca. Hikmat telah mendirikan rumahnya. Kembali di sini dinyatakan tentang hikmat telah mendirikan rumahnya. Kemudian menegakkan ketujuh tiangnya. Lalu kemudian menegakkan ketujuh tiangnya. Itu jelas menunjuk lima gadis yang pandai atau lima gadis yang bijaksana dibawa masuk ke ruang perjamuan kawin. Sama dengan gereja Tuhan yang sempurna. Sebab angka tujuh adalah angka sempurna. Puji Tuhan. Amin, saudaraku. Amin. Haleluya. Jadi sama ya. Sama. Dengan Amsal 24 tadi. Selanjutnya, baca terus. Memotong ternak sembelihannya. Mencampur anggurnya. Dan menyediakan hidangannya. Itu yang pertama. Tadi sampai ayat 6 ya. Yang kedua, ayat 3 sampai 4. Pelayan-pelayan perempuan telah disuruhnya berseru-seru ya di atas tempat-tempat yang tinggi di kota. Di tempat ketinggian di kota-kota. Terus? Siapa yang tak berpengalaman, ya, singgahlah kemari. Ya, itu dan kesaksian mereka kepada orang yang tidak berpengalaman terus. Dan kepada yang tidak berakal budi katanya. Itu yang kedua. Ayat 5 sampai 6. Marilah makan rotiku. Makan rotiku. Terus? Dan minumlah anggur yang telah kucampur. Minum anggur yang telah kucampur. Terus? Buanglah kebodohan, maka kamu akan hidup. Ya. Dan ikutilah jalan pengertian. Ini yang ketiga. Puji Tuhan. Haleluya. Saudaraku, selanjutnya, kamar-kamar hatinya diisi dengan harta yang berharga. Tadi, yang pertama tadi, hikmat telah mendirikan rumahnya. Berarti tanpa hikmat rumah tidak berdiri, bukan? Sama dengan Amsal 24 tadi. Kemudian menegakkan ketujuh tiangnya. Puji Tuhan. Haleluya. Jadi kepandaian itu ditegakkan. Di sini juga dikatakan menegakkan ketujuh tiangnya. Puji Tuhan, menegakkan ketujuh tiangnya. Angka tujuh adalah angka sempurna. Itu gambaran dari gereja mempelai. Amin. Selanjutnya, pengertian mengisi kamar-kamar hatinya dengan harta yang berharga dan menarik. Puji Tuhan, dengan harta yang berharga dan menarik. Antara lain, yang pertama, ayat yang kedua, memotong ternak sembelihannya, kemudian mencampur anggurnya, dan menyediakan hidangannya. Ini yang pertama, ayat yang kedua. Memotong ternak sembelihannya, mencampur anggurnya, menyediakan hidangannya. Artinya, saudaraku, hati kita diisi dengan kasih Allah dalam suasana kasih mempelai. Amin. Sebenarnya dahulu kita sudah mati dan terhilang karena dosa dan segala pelanggaran-pelanggaran kita, yakni kejahatan dan kenajisan kita. Tetapi oleh karena kasih Allah, kita didapati kembali. Amin.
Sampai akhirnya dibawa dalam suasana pesta atau ruang perjamuan malam kawin anak domba. Ini harta yang pertama. Kamar-kamar hati kita dipenuhi, dipenuhi oleh kasih Allah. Dalam suasana kasih mempelai. Apa suasana mempelai? Dahulu kita sudah mati dan terhilang karena dosa. Dan karena segala pelanggaran-pelanggaran kita. Yakni kejahatan dan kenajisan kita. Bukan? Tetapi oleh karena kasih Allah, kita didapat kembali. Sampai akhirnya dibawa dalam suasana pesta, ruang perjamuan malam kawin anak domba. Amin. Puji Tuhan. Sebagaimana anak yang terhilang itu, setelah dia kembali, didapat kembali oleh ayahnya, anak lembu disembelih. Puji Tuhan. Demikian juga hal yang senada, hidangan tersedia. Lembu disembelih, lembu-lembu disembelih, hidangan tersedia sebab lembu disembelih. Amin saudaraku, puji Tuhan. Haleluya, karena anak yang hilang itu sudah kembali. Dahulu hilang, dahulu mati, sudah didapat kembali oleh ayahnya. Itu sebabnya ketika anak yang sulung itu kembali dari ladang, dia bertanya kepada hamba-hamba, ada apa gerangan, apa yang sedang terjadi? Mengapa ada suasana pesta? Kenapa ada hidangan? Kenapa hidangan sudah tersedia? Lalu hamba-hamba itu menjawab, adikmu sudah kembali. Dahulu terhilang oleh karena kenajisannya, pelacuran dengan pelacur-pelacur. Dahulu sudah mati oleh karena kenajisannya. Dia didapat kembali. Itu kasih Allah dalam suasana kasih mempelai. Amin saudaraku. Demikian juga dengan bangsa kafir. Dituliskan di dalam Efesus pasal yang kedua. Dahulu sudah mati karena dosa, karena pelanggaran, karena noda kekafiran. Tetapi di sini katakan, ternak disembelihnya, mencampur anggurnya, dan menyediakan hidangannya. Itu kasih Allah dalam suasana mempelai, dalam suasana kasih mempelai. Lihat, lebih jelas kita baca dalam Injil Matius pasal 22. Injil Matius pasal 22. Injil Matius pasal 22 ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Ya. Perumpamaan tentang ya. Perjamuan kawin. Perjamuan kawin. Pesta nikah, perjamuan malam kawin anak domba, pesta nikah anak domba. Undangan yang pertama pada ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7. Tapi mereka rupanya menolak. Dengan alasan pergi ke ladangnya, ada yang pergi mengurus-urus usahanya, dan yang lain menangkap hamba-hamba daripada raja itu. Hamba-hamba yang diutus untuk mengundang. Menangkap hamba-hambanya itu, menyiksanya dan membunuhnya. Sehingga undangan yang pertama tidak layak untuk masuk dalam pesta nikah. Bukankah ahli Taurat, imam-imam kepala dan tua-tua, membunuh Yesus dan dia mati di atas kayu salib, hari ketiga dia mati? Sampai suruhku, ini undangan yang pertama. Tapi tidak layak untuk mereka. Oleh sebab itu, undangan yang kedua beralih kepada bangsa kafir. Yang dahulu jauh, yang dahulu mati dan terhilang. Ayat 8 sampai 10. Sesudah itu ia berkata kepada hamba-hambanya. Ya. Perjamuan kawin telah tersedia. Perjamuan kawin tersedia. Dalam suasana pesta apa yang ada? Terus. Tetapi orang-orang yang diundang tadi tidak layak untuk itu. Undangan yang pertama tidak layak dalam pesta nikah. Tidak layak untuk masuk dalam perjamuan kawin. Ayat yang ke-9. Oleh sebab itu undangan yang kedua. Beralih kepada ayat 9. Sebab itu pergilah ke persimpangan-persimpangan jalan. Persimpangan-persimpangan jalan. Jelas itu
menuju kepada bangsa kafir, hidup yang tidak menentu, persimpangan-persimpangan, terus. Dan undanglah setiap orang yang kamu jumpai di sana, iya, di perjamuan kawin itu. Iya, terus. Maka pergilah hamba-hamba itu. Sebab hidangan sudah tersedia, mau tidak mau harus ada yang masuk dalam perjamuan kawin. Itu kasih Allah dalam suasana kasih mempelai, terus. Maka pergilah hamba-hamba itu, iya, dan mereka mengumpulkan semua orang yang dijumpainya di jalan-jalan. Persimpangan jalan, bangsa kafir, dijumpai di jalan-jalan. Kemudian, orang-orang jahat, itulah orang-orang baik. Jahat dan orang-orang yang baik. Tetapi menurut pengertiannya, ini kemurahan kepada bangsa kafir. Amin. Yang dahulu jauh, yang dahulu mati, yang dahulu sudah terhilang, ditemukan kembali oleh karena kasih Allah dalam suasana kasih mempelai. Amin. Hidangan sudah tersedia. Puji Tuhan. Biar kamar-kamar hati kita ini diisi, dipenuhi oleh kasih Allah. Amin. Dalam suasana kasih mempelai. Amin. Puji Tuhan. Yang kedua. Jadi pendeknya saudaraku, undangan yang kedua adalah kemurahan atau kasih Allah kepada bangsa kafir. Bangsa yang jauh, yang dahulu jauh, yang tidak mengenal Tuhan, sama dengan terhilang dan mati. Puji Tuhan. Haleluya. Kalau saat ini kita berada dalam perjamuan malam, menikmati hidangan, itu kasih Allah. Dalam suasana kasih mempelai, supaya kita tak terhilang. Supaya kita jangan binasa. Amin. Jadi kalau bangsa kafir tidak menghargai undangan juga, ini bangsa kafir yang sudah tidak tahu diri. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Yang kedua, bolehlah kembali baca Amsal 9 ayat 3-4. Demikian firman Tuhan. Pelayan-pelayan perempuan telah disuruhnya berseru-seru, ya, di atas tempat-tempat yang tinggi di kota. Ya. Siapa yang tak berpengalaman, singgahlah kemari. Iya. Dan kepada yang tidak berakal budi, katanya. Iya. Terus? Iya, terima kasih. Yang kedua, itu Amsal 9 ayat 3-4. Di situ dikatakan, pelayan-pelayan perempuan telah disuruhnya berseru-seru di atas tempat-tempat yang tinggi di kota. Itu jelas itu menunjuk kepada suatu kehidupan yang menjadi kesaksian yang besar. Amin. Menjadi suatu kesaksian yang besar. Terhadap strip pertama, orang-orang yang tidak berpengalaman. Strip yang kedua, menjadi kesaksian yang besar terhadap orang-orang yang tidak berakal budi. Ini juga berbicara tentang roh mempelai. Berbicara tentang roh mempelai. Amin. Kalau kita berbicara mempelai, itu berbicara tentang kesatuan. Dua menjadi satu. Demikian juga mereka yang menjadi suatu kesaksian yang besar itu, saudaraku, menjadi kesaksian yang besar. Jadi yang kedua ini, saudaraku, Amsal 3 ayat sampai 4, saudaraku, di sini katakan pelayan-pelayan perempuan telah disuruhnya berseru-seru di atas tempat-tempat yang tinggi di kota. Siapa yang tidak berpengalaman, singgahlah kemari. Dan kepada yang tidak berakal budi, katanya, puji Tuhan. Haleluya. Jadi artinya, saudaraku, hati ini telah diisi atau dipenuhi oleh kuasa Roh El Kudus. Dan akhirnya kita semua menjadi suatu kesaksian yang besar terhadap orang-orang yang tidak berpengalaman, terhadap orang-orang yang tidak berakal budi. Amin. Kita menjadi kesaksian karena kuasa Roh El Kudus. Puji Tuhan. Oleh sebab itu, biarlah kiranya hati kita, kamar-kamar hati kita, benar-benar dipenuhkan oleh kuasa Roh El Kudus. Supaya kita menjadi suatu kesaksian yang besar. Menjadi tanda yang besar di tempat ketinggian. Terhadap orang-orang yang tidak berpengalaman. Terhadap orang-orang yang tidak berakal budi. Ini juga disebut roh mempelai. Roh kesatuan. Kalau beribadah, miliki roh mempelai. Kalau melayani, miliki roh mempelai. Jangan anggap enteng didikan, jangan putus asa terhadap peringatan, dan jangan merasa dewasa dan mengerti.
kiranya dapat dipahami dengan baik. Sekalipun sudah mengerti. Haleluya. Puji Tuhan. Peringatan itu tidak satu kali, saudara. Itu terus menerus. Itu arti peringatan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Yang ketiga, ayat 5 sampai dengan 6. Boleh baca kembali? Demikian firman Tuhan. Ya. Marilah makan, ulangi, marilah makanlah rotiku. Ya. Dan minumlah anggur yang telah kucampur. Ya. Buanglah kebodohan, maka kamu akan hidup. Ya. Dan ikutilah jalan pengertian. Yang ketiga, ayat 5 sampai dengan 6, di sini dikatakan, marilah. Puji Tuhan. Ini berbicara soal himbauan. Himbauan ini tujuannya adalah, trip pertama, makanlah rotiku. Trip yang kedua, minumlah anggur yang telah kucampur. Artinya, hati ini harus diisi atau penuh dengan pribadi yang telah dikorbankan. Atau diisi penuh dengan pribadi yang dipecah-pecahkan. Itulah pribadi Yesus yang disalibkan. Itulah pengajaran firman Allah yang benar dan murni. Amin, saudaraku. Manfaatnya adalah, strip pertama, membuang kebodohan. Sama dengan hidup. Manfaat yang kedua, mengikuti jalan pengertian. Jelas itu menunjuk jalan yang baru. Amin, saudaraku. Jalan yang baru. Puji Tuhan. Dulu, waktu kita di luar Tuhan, kita menempuh jalan yang lama. Tetapi lewat pembuka rahasia firman, kita mempunyai pengertian. Itu adalah jalan yang baru. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Itu loh, saudara. Jadi mau tidak mau, kamar-kamar hati ini harus diisi penuh dengan kasih Allah dalam suasana kasih mempelai. Kemudian kamar-kamar hati kita harus diisi penuh dengan roh mempelai supaya menjadi kesaksian yang besar. Kemudian hati kita ini, kamar-kamar hati kita ini harus diisi penuh dengan pengajaran firman Allah yang benar dan murni. Puji Tuhan. Manfaatnya, satu, membuang kebodohan sama dengan hidup. Yang kedua, mengikuti jalan pengertian. Jelas itu menunjuk jalan yang baru. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Biarlah, saudaraku, kamar-kamar hati kita ini diisi penuh dengan barang yang berharga dan menarik. Itulah kasih mempelai, roh mempelai, dan pengajaran mempelai. Kalau berbicara tentang mempelai, jelas itu berbicara tentang kesatuan. Itulah harta yang berharga dan yang menarik, yang harus dipenuhkan di dalam hati kita masing-masing. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Lalu ayat 7 sampai dengan ayat 10. Siapa mendidik seorang pencemooh? Ya, perhatikan baik-baik. Siapa yang mendidik seorang pencemooh? Terus? Mendatangkan cemooh kepada dirinya ya. Sendiri. Mendatangkan cemooh kepada si pemberita firman. Itu kalau memberikan, mendidik seorang pencemooh, maka mendatangkan cemooh kepada dirinya sendiri. Jadi risiko untuk memberi didikan kepada pencemooh itu besar sekali, saudara. Saya berharap jangan kita semua menjadi pencemooh. Amin. Puji Tuhan. Kemudian? Dan siapa mengecam orang fasik? Dengan tegas. Didikan salib dengan tegas. Kemudian peringatan dengan tegas kepada orang fasik. Terus? Mendapat celah. Mendapat celah. Mendapat celah. Lalu ayat 8. Janganlah mengecam seorang pencemooh. Sebab itu janganlah mengecam seorang pencemooh. Terus supaya engkau jangan dibencinya. Ya. Supaya jangan dibenci oleh pencemooh. Terus kecamlah orang bijak. Kecamlah orang bijak. Siapa yang rindu menjadi orang bijak? Menjadi pencemooh. Menjadi orang bijak. Menjadi pencemooh. Menjadi orang pencemooh. Menjadi orang pencemooh. Orang bijak. Orang bijak, orang bijak, orang bijak pencemooh.
Puji Tuhan. Terus? Maka engkau akan dikasihinya. Iya. Haleluya. Ayat 9. Berilah orang bijak nasihat. Iya. Maka ia akan menjadi lebih bijak. Iya. Terus? Ajarilah orang benar. Iya. Maka pengetahuannya akan bertambah. Puji Tuhan. Ayat 10. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Iya. Dan mengenal Yang Maha Kuasa adalah pengertian. Singkatnya, yang sangat membutuhkan hikmat Allah ialah satu, orang yang bijak. Dua, orang yang takut akan Tuhan. Itu saja orang-orang yang sangat membutuhkan hikmat Allah. Orang pencemooh, orang fasik tidak. Dia tidak membutuhkan hikmat. Puji Tuhan. Bijaklah. Takutlah akan Tuhan. Inilah orang yang sangat-sangat membutuhkan hikmat Allah. Puji Tuhan. Haleluya. Kiranya dapat dipahami dengan. Haleluya. Sumber dari hikmat tadi adalah takut akan Tuhan, berarti sama dengan menerima didikan, menerima teguran, menerima hajaran, dan peringatan-peringatan dari Tuhan. Itulah yang disebut didikan salib. Kalau kita, ibadah ini dihubungkan dengan salib, berarti Tuhan mendidik kita. Dan lewat didikan inilah kita memperoleh hikmat. Dan yang membutuhkan hikmat ialah orang yang bijak dan orang yang takut akan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Pemain musik singer, langsung saja kita tersungkur di kaki salib Tuhan. Berbahagialah yang dipanggil pada pesta kawin anak domba. Pesta lo nomor satu. Kuncinya. Ya. Berbahagialah yang dipanggil. Bahagialah yang dipanggil pada jamuan malam anak domba. Berbahagialah yang dipanggil. Amin. Itu kasih Allah, kasih mempelai. Dan malam anak domba. Tur. Inilah firman Allah yang benar. Mulia dan besar. Ku merindu untuk dijadikan mempelai Tuhan. Ku merindu untuk dijadikan pujian dari atas. Berbahagialah yang dipanggil. Berbahagialah yang dipanggil pada pesta kawin anak. Amin. Kasih Allah dalam suasana kasih mempelai. Berbahagialah yang dipanggil. Berbahagialah yang dipanggil pada jamuan malam anak domba. Baikkan ref kedua, inilah firman Allah yang benar. Ini dan besar, mulia dan besar.
adalah kuasa pencuciannya. Terima, amin, kuasa pencuciannya. Kau kan bahagia, kau kan bahagia. Kor, bagian pertama kor. Inilah firman Allah yang benar, mulia dan besar. Angkat dua tangan. Jakur, bagian kedua, turunkan tangan sidang jemaat menyembah, yang di rumah menyembah, sidang jemaat yang di kediaman masing-masing, dimanapun Anda berada, Serang, Cilegon, bahkan yang di Malaysia, di Bandung, bahkan umat Tuhan, sembahlah Tuhan, isilah kabar-kabar hatimu dengan kasih mempelai, roh mempelai, roh kesatuan. Dan pengajaran firman Allah yang benar dan murni. Kau kan bahagia. Ayo, genapi kesaksian masing-masing. Sembahlah Tuhan Yesus. Haleluya. 30 menit kita akan menyembah Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus sangat memperhatikan kita masing-masing. Haleluya. Haleluya. Setelah rumah didirikan, lalu kemudian dengan kepandaian itu rumah menjadi ditegakkan. Itu berbicara tentang kesempurnaan mempelai. Lalu pengertian mengisi kamar-kamar hati kita dengan barang yang berharga dan menarik. Itulah kasih Allah dalam suasana kasih mempelai yang jauh menjadi dekat. Yang dahulu jauh itulah bangsa kafir, harus dimurkai, terhilang, mati. Tapi didapat kembali. Kemudian diisi penuh dengan roh mempelai. Untuk menjadi kesaksian bagi orang-orang yang tidak berpengalaman. Bagi orang-orang yang tidak berakal budi. Barulah firman pengajaran yang benar dan murni. Melepaskan kita dari kebodohan. Supaya kita hidup. Haleluya. Anak domba Allah yang disembelih. Yang meluruskan doa-doa kita. Tidak bodoh seperti ibu-ibu dari Yakobus dan Yohanes. Istri Zebedeus. Doanya diluruskan. Juga oleh karena anak domba Allah yang disembelih. Kepemimpinan kita, pelayanan kita diluruskan. Haleluya. Semua menyembah Tuhan. Engkau, kita semua sidang jemaat harus tahu menyembah Tuhan. Jangan tahu hanya pamer-pamer dalam pelayanan. Harus tahu menyembah Tuhan. Terkhusus saya, imam-imam, sampai kepada seluruh sidang jemaat harus tahu menyembah, untuk menyembah Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya. Kami diisi hati, kamar-kamar hati kami diisi kasih mempelai.
kamar-kamar hati kami diisi penuh dengan roh mempelai. Kamar-kamar hati kami diisi dengan pengajaran firman mempelai. Pengajaran yang benar dan murni. Hallelujah. Hallelujah. Dengan pengertian itu ditegakkan, dengan kepandaian itu ditegakkan, dengan pengertian kamar-kamar hati kita diisi dengan barang yang berharga dan menarik. Terima kasih Tuhan buat berkat dan kemurahan-Mu Tuhan. Apa jadinya kami bila jikalau tanpa pengertian, maka hati kami, kamar-kamar hati kami akan kosong sehingga menjadi tempatnya setan. Keadaan kami lebih jahat dari yang semula. Terima didikan salib, itulah hikmat. Siapa yang menghargai di hikmat? Orang yang bijak, orang yang menerima didikan salib. Segala puji, syukur, hormat, kebesaran, kuasa, kekuatan, hikmat, kekayaan, kemuliaan, pengagungan hanya bagi Engkau. Haleluya. Haleluya. Kemurahan-Mu Tuhan. Kami menyembah-Mu Tuhan. Harus tahu menyembah Tuhan. Imam-imam tidak hanya pamer dalam pelayanan, harus tahu melayan, harus tahu menyembah Tuhan. Haleluya. Haleluya. Engkau adalah Allah sesembahan kami. Allah yang hidup, Allah Abraham, Isa, Yakub, Allah Israel, Allah yang berkuasa, Tuhan dan Juru Selamat yang berdaulat atas kehidupan kami. Haleluya. 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 Tuhan. Haleluya. 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 Haleluya.
Engkau Allah yang ajaib, Engkau yang memimpin kami kepada penyembahan yang benar, Engkau yang memimpin kami kepada penyembahan yang luar biasa. Haleluya, imam-imam menyembah-Mu, menyembah Tuhan. Haleluya. Haleluya, Maha besar, Maha mulia Engkau Allahku, ya Bapakku, ya Rajaku, ya Tuhanku. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Masih ada waktu 15 menit lagi untuk menyembah Tuhan. Sembah Tuhan, manfaatkan 15 menit lagi. Haleluya. Haleluya. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah semesta alam. Yang sudah ada, yang akan datang. Haleluya. Kemurahan-Mu lebih daripada hidup. Kemurahan-Mu Tuhan. Haleluya, kami menyembah Engkau Tuhan. Karena pengertian mengisi kamar-kamar hati kami dengan kasih Allah yang besar. Tidak meninggalkan kami, tidak melupakan kami. Tidak membiarkan kami binasa bangsa kafir yang jauh menjadi dekat. Karena Roh mempelai kasih, Roh mempelai kami menjadi kesaksian yang besar kepada orang yang tidak berpengalaman dan tidak berakal budi. Oleh karena pribadi yang dikorbankan diisi di hati kami, Tuhan semuanya tertolong. Kebodohan terbuang. Oh, yang lama terbuang. Haleluya. Haleluya. Engkau melihat hati kami masing-masing, Tuhan. Datang di kaki salib-Mu, Engkau melihat sidang jemaat-Mu tersungkur di hadapan-Mu, mencium kaki-Mu dengan hati yang hancur. Haleluya, dengan takut dan gentar. Haleluya. 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 Hallelujah.
Haleluya, haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan, sebab Engkaulah Allah sesembahan kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Kasih sayang-Mu, kasih setia-Mu Tuhan. Kemurahan-Mu, anugerah-Mu besar limpah kasih buluran tangga belas kasih-Mu. Ajaib, ajaib, ajaib Engkau Tuhan. Engkaulah Allah yang heran, Allah yang dahsyat. Haleluya, Allah yang perkasa di tempat kudus-Mu Tuhan. Haleluya. Oleh karena pengertian dari surga, kamar-kamar hati kami diisi dengan tiga perkara yang ajaib dan heran. Tabiat dari Allah Trinitas. Haleluya. Diisi oleh kasih Allah dalam suasana kasih mempelai. Diisi oleh roh mempelai, diisi oleh pengajaran firman Allah yang benar dan murni. Haleluya. Tuhan. Haleluya. Haleluya. Masih ada waktu bagi kita 10 menit lagi, manfaatkan dengan baik menyembah Tuhan. Haleluya. 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 Haleluya, kami tegak. Itulah keberadaan daripada mempelai perempuan. Tegak kehidupan yang sempurna. Biarlah dengan kepandaian itu ditegakkan. Haleluya. Itulah ketujuh tiang ditegakkan. Kesempurnaan mempelai. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Kami semua bersyukur malam ini di kaki salib-Mu. Karena tiga perkara ajaib. Tabiat dari Allah Trinitas. Memenuhi kamar-kamar hati kami masing-masing. Haleluya, haleluya. Oh, haleluya. Ayo, waktu yang singkat ini, kedudukan kita sudah berada pada ibadah yang tertinggi, doa penyembahan. 7 tahun pertama, sisa 5,5 tahun lagi. Sesudah itu masuk kepada 7 tahun yang kedua. Haleluya. Haleluya. Haleluya, masih ada 7 menit lagi, manfaatkan dengan baik. Tinggal 7 menit. Haleluya. 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 Dengan pengertian kamar-kamar hati kami diisi dengan harta yang berharga. Diisi dengan harta yang menarik hati Tuhan. Haleluya, terkhusus imam-imam.
Kamar-kamar hatimu penuhi dengan tiga perkara ajaib. Kasih Allah dalam suasana kasih mempelai. Yang kedua, roh mempelai. Yang ketiga, kamar-kamar hati kita diisi oleh pengajaran firman Allah yang benar. Itulah pemecahan roti-roti pribadi yang dipecah-pecahkan di atas kayu salib. Hallelujah. 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 Tuhan. Hallelujah. Tuhan Yesus, Engkaulah kepala gereja mempelai pria surga. Engkau penyelamat tubuh. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Engkau melihat hati kami malam ini ya Tuhan. Engkau yang menghitung-hitung sengsara kami. Air mata kami ditampung dalam kirbat-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya, terima kasih dengan hikmat, terima kasih dengan kepandaian, terima kasih dengan pengertian. Oleh pengertian, kamar-kamar hati kami diisi dengan barang yang berharga dan menarik. Malam ini, kamar-kamar hati kami telah diisi dengan barang yang berharga, telah diisi dengan barang yang menarik. Haleluya. Haleluya. Engkau segalanya bagi kami. Engkau yang kaya rela jadi miskin supaya kehidupan kami menjadi kaya oleh kemiskinan-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Masih ada 3 menit lagi, manfaatkan dengan baik. Haleluya. Tuhan. Firman-Mu meneguhkan kami sehingga hidup kami berada pada kedudukan yang tertinggi, puncak ibadah, doa, penyembahan. Haleluya. Haleluya. Tuhanku, ya Allahku, ya Bapakku. Haleluya. Mari kita angkat pujian seperti seperti rusa rindu. Dengar pemain musik. Haleluya, haleluya. Ayo tetap dalam suasana penyembahan. Seperti rusa rindu sungaimu jiwaku rindu engkau.
menyembah-Mu. Engkau kekuatan dan perisaiku. Engkau kekuatan dan perisaiku. Kepada-Mu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah-Mu. Yesus, Yesus. Akan kembali pujian dari atas seperti rusa rindu, seperti rusa rindu sungai-Mu jiwaku rindu. Engkau, Kaulah Tuhan, bersama bangkit berdiri. Apa jadinya kalau kami di luar Tuhan? Entah apa jadinya kalau kami jauh dari Tuhan. Hati ini kosong, hati ini miskin, melarat, telanjang, tidak mampu menyenangkan hati Tuhan selain hanya menyenangkan daging dan roh-roh yang lain. Tetapi kami telah diperkaya oleh kekayaan-Mu, Tuhan. Diperlengkapi, diperkaya oleh kekayaan kasih karunia-Mu. Sehingga hati ini menangis, hancur di hadapan Tuhan.
Bukan menangis karena keadaan kami susah. Bukan menangis karena tidak ada uang. Tetapi janji keselamatan yang Tuhan berikan bagi kami. Sementara kedatangan Tuhan sudah tidak lama lagi. Kami tidak sibuk lagi mengurus perasaan hati daging kami. Tetapi biar kami sibuk mengurusi apa yang Tuhan mau. Memiliki pengertian. Dengan pengertian, kamar-kamar hati kami penuh dengan harta-harta yang berharga. Diisi penuh dengan harta-harta yang menarik. Selain doa penyembahan, minggu yang lalu, minggu ini lebih jelas lagi. Engkau isi dengan kasih Allah. Sehingga bangsa kafir tidak binasa. Sudah tersedia hidangan. Sehingga kami layak masuk dalam pesta nikah. Anak domba, asal kami mau menghargai undangan itu saat ini. Jangan kami sama seperti ahli Taurat tua-tua. Imam-imam kepala. Sampai membunuh yang mengundang utusan daripada raja. Yang kedua, kami harus penuh dengan roh Allah. Sebab itu kami tidak boleh sibuk dengan daging, dengan keinginannya lagi. Tidak boleh sibuk lagi dengan perkara yang lahirnya, supaya kehidupan ini menjadi suatu kesaksian yang besar di tempat yang tinggi. Bagi orang yang tidak berpengalaman, bagi orang tidak berakal budi. Supaya ada kesatuan. Sebagaimana Tuhan berusaha untuk mempersatukan kafir dan Israel. Dan yang terakhir, oleh pengajaran mempelai dalam terangnya tabernakel, itulah firman pengajaran firman Allah yang benar dan murni. Kami hidup. Kami membuang kebodohan. Semuanya diluruskan oleh Tuhan. Kami mempunyai pengertian. Itulah jalan yang baru. Terima kasih, terpuji Tuhan. Pengertian yang lama, itulah jalan yang lama. Tetapi malam ini Engkau sudah sangat berkemurahan bagi kami. Sebab itu meteraikan firman-Mu dalam lo daging kami. Tukit di hati kami, firman itu mendarah daging, menjadi praktek dalam kehidupan sehari-hari. Jangan kami mengabaikan firman ini Tuhan, tetapi biarlah menjadi praktek dalam kehidupan sehari-hari. Roh Kudus lebih jauh lagi memberi pengertian penjelasan. Roh Kudus mampukan kami untuk mempraktekkan firman ini. Setiap perkataan yang keluar dari mulut Allah tidak kembali dengan sia-sia. Melainkan terlaksana berhasil apa saja Engkau suruh kehendaki. Hamba sudah menyampaikan firman-Mu bagaikan menanam dan menyiram. Selanjutnya bagian Tuhan untuk memberi pertumbuhan rohani yang sehat kepada kami. Serta memberi sistem imun yang baik terberkati. Sehingga kebal terhadap yang namanya penyakit yang namanya kejahatan, kebal terhadap penyakit yang namanya kenajisan dan kecemaran-kecemaran yang lain, supaya di atas segalanya nama Tuhan dipermuliakan, tetapkan pemakaian-Mu atas hamba-Mu di dalam hal pembukaan rahasia firman, pengajaran mempelai dalam terangnya tabernakel. Semuanya baik. Terima kasih Engkau yang menghapus air mata, menjadikan segala sesuatu baru. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami alaskan doa ini. Amin. Silakan duduk, kita jalankan persembahan, kita berikan yang terbaik kepada Tuhan. Puji Tuhan yang bertugas, mari kita angkat pujian. Di hadirat-Mu Tuhan. Di hadirat-Mu.
ternyata masih ada satu persembahan sewa gedung gereja. Terima kasih buat korban saudara, Tuhanlah yang membalaskan berlipat-lipat ganda. Setiap korban, ingat itu anak tangga. Anak tangga tidak hanya satu, tetapi anak tangga itu yang harus kita lalui sampai ujung tangga. Yerusalem surgawi, puji Tuhan. Baik, ada lagi pengumuman berikutnya adalah penayangan live streaming doa penyembahan 26 Januari 2021 minggu lalu. Ibadah doa penyembahan minggu lalu diumumkan malam ini. Yang mengikuti live streaming malam ini diumumkan Selasa minggu depan. Puji Tuhan, yang pertama di tanah air dulu, provinsi di tanah air satu, urutan pertama Sumatera Utara. Agak menurun, biasa 200 ya. Ini turun 175, tapi tidak apa-apa. Salam, puji Tuhan. Jawa Barat, 120 orang. Puji Tuhan, saya anggap itu di Loteng, Yerusalem. Salam, puji Tuhan. Banten, 79. Salam, puji Tuhan. Jakarta, 74. Salam, puji Tuhan. Sulawesi Utara, 66 kitab. Salam, puji Tuhan. NTT, 61. Salam, puji Tuhan. Riau, 50. Puji Tuhan, salam, puji Tuhan, Papua 50, Papua Provinsi 50, salam, puji Tuhan. Sulawesi Selatan, Makassar 43 orang, salam. Sulawesi Barat 42 orang, salam. Ini saudara kita di Sulawesi Barat sedang mengalami musibah, longsor, banjir, dan lain sebagainya, kita doakan ya. Kemudian Kalimantan Timur 25 orang, dan provinsi yang lain tidak disebutkan, hanyalah urutan 7-10 besar. Puji Tuhan, selanjutnya pengumuman berikutnya anak-anak Tuhan di mancanegara. Puji Tuhan, di urutan pertama ada Malaysia 72 orang, salam, puji Tuhan, agak menurun juga. Filipina 16 orang, salam, puji Tuhan. India 7 orang, salam, puji Tuhan. Netherlands 7 orang, puji Tuhan, salam. Australia 6 orang, salam. Singapura 5 orang, salam. Amerika Serikat 5 orang, salam. Nodem, Mariana Island, 5 orang, salam. Hong Kong, 3 orang, salam. Timor Leste, negara tetangga sahabat, 2 orang, salam. Taiwan, 1 orang, salam. Paraguay, 1 orang, salam. Spanyol, 1 orang, salam. Myanmar, 1 orang, salam. Maroko, 1 orang, salam. Ukraina, 1 orang, salam. Ireland, 1 orang, salam. Panama, 1 orang, salam. Cyprus, 1 orang, salam. Thailand, 1 orang, salam. Itali, 1 orang, salam. Burundi 1 orang, Aknau 1 orang. Ini ada satu yang sudah ada 1 bulan kan? Aknau 1 bulan ya. Puji Tuhan, kita doakan. Dan jemaat di rumah masing-masing juga harus mendoakan supaya tetap ada dalam kesatuan, ada di dalam persekutuan yang baik dan indah di dalam pengajaran mempelai dalam terangnya tabernakel. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati korban saudara. Permohonan doa Ibu Damaris Saleh dari Malaysia. Ibu Damaris Saleh dari Malaysia minta doa supaya diberi kekuatan dan kesehatan. Kita doakan. Hanya ini? Hanya ini? Ya. Puji Tuhan. Kita doakan juga Ibu Gembala, Ibu Rohani, istri saya yang sudah mengalami pergumulan bertubi-tubi. Sepuluh hari yang lalu ditinggal oleh mama mertua atau mak.
kemarin ditinggal mati atau meninggal oleh papa mertua saya, untuk engkong. Kiranya Tuhan yang memberi kekuatan bagi kami. Puji Tuhan. Terima kasih buat doa-doanya, hatiannya, apapun. Tuhan yang membalaskan lipat ganda, yang menambah kesedihan adalah tidak bisa, kami tidak bisa ke Semarang. Nah, satu dan lain hal, saya sudah berjuang sebetulnya nekat saja. Saya tanya, berapa jam Jakarta Semarang? Katanya 4 jam. Tambah lagi kalau malam, 1 jam setengah paling lama, Cilegon Jakarta. Berarti maksimal paling lambat 6 jam. Cilegon sampai dengan Semarang. Saya berhitung itu, 3 jam pertama, terhad, 3 jam kedua, lanjut. Tetapi rupanya Ibu Gembala, Ibu Rohani, tidak sanggup. Lalu banyak menangis, akhirnya agak lemah, agak turun. Saya sudah siap sebetulnya, karena ditinggal, yang pertama ditinggal oleh ibu mertua, tidak dilihat juga. Ditinggal oleh paman mertua juga tidak dilihat juga. Jadi luar biasa. Tapi semua terjadi atas izin Tuhan. Alhamdulillah, penghiburan kita yang tidak pernah meninggalkan kita hanyalah jawabnya yang pasti Tuhan Yesus. Tetapi lebih rinci adalah hikmat itu, saudara kita, itu sanak kita. Dia tidak akan pernah meninggalkan kita dalam kesusahan, sesuai dengan Amsal 17 ayat 17. Puji Tuhan. Demikian juga Amsal 3 dan Amsal 7. Puji Tuhan, terima kasih buat korban saudara. Tuhan membalaskan berlipat-lipat ganda. Jadi ada penayangan baru, bacakan dulu itu. Tidak, apakah itu bisa tertulis, terbaca? Sepertinya kurang besar huruf-huruf yang di atas itu. Kalau bisa persembahan kolekte dipindahkan ke samping dari persepuluhan. Lalu turunkan huruf-huruf kecil dari atas supaya bisa lebih besar. Begitu ya. Jadi kepada sidang jemaat yang tidak sempat untuk membawa persembahan ke dalam rumah Tuhan, mengingat suasana COVID-19, dapat dipersembahkan melalui nomor rekening yang tersedia, termasuk umat Tuhan yang sudah menikmati kemurahan Tuhan, yakni pembuka rahasia firman Tuhan, melalui live streaming video internet itu Facebook, baik di dalam maupun luar negeri. Di Tuhan, hati saya diteguhkan dalam penyembahan di pastori hari ini. Saya berkata kepada Tuhan, Tuhan jangan sampai saya berdosa, bersalah dengan ini. Tapi memang itu faktanya. Mengingat hari-hari ini suasana di mana dunia digoncang oleh COVID-19. Jadi sidang jemaat GPT Betania Serang Cilegon yang tidak sempat, atau sidang jemaat di Malaysia, di Bandung, bisa dipersembahkan melalui nomor rekening yang tersedia. Atau umat Tuhan yang sudah lama ingin membawa korban dan persembahannya, tetapi terbentur dengan situasi atau kurang adanya komunikasi di antara kita, silakan
membawa korban dan persembahannya melalui nomor rekening yang tersedia. Di Tuhan, firman pengajaran mempelai yang sudah menggembalakan hidup kita untuk membawa kita masuk dalam perjamuan kawin anak domba. Kepandaian itu ditegakkan. Lalu diterangkan kembali di Amsal 9. Ternyata ditegakkan dengan ketujuh tiang. Itu jelas berbicara soal kesempurnaan. Haleluya. Saya tidak ragu untuk mengatakan itu. Menegakkan rumah itu dengan ketujuh tiangnya. Haleluya, itu berbicara kesempurnaan seperti lima gadis yang pandai. Terku, akhirnya mereka tegak, apa buktinya? Mereka dibawa masuk ke ruang perjamuan kawin anak domba. Yang bodoh tidak tegak. Angus di dalam pembakaran api neraka. Selama-lamanya. Tuhan yang membuat kita sempurna. Tuhan yang membuat kita tegak. Tidaklah mungkin kita tegak kalau Tuhan tidak menegakkan kita semua. Amin. Puji Tuhan. Mari kita segera bangkit berdiri, menaikkan doa syafaat kita kepada Tuhan. Kami bersehati berdoa kepada Tuhan. Setelah kami menikmati segala kemurahan hati Tuhan lewat pembukaan firman yang meneguhkan, membentuk menjadi tubuh mempelai dan membawa kami rendah di kaki salib-Mu, suatu kedudukan yang sangat tertinggi. Sejauh mana kami merendahkan diri, sejauh itu Engkau tinggikan kami. Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau juga yang memimpin ibadah ini dari awal sampai berakhirnya, nama Tuhan dipermuliakan. Selanjutnya kami berdoa untuk ibadah pelayanan dalam pengembalaan GPT Betani Serani Cilegon. Mulai dari ibadah pendalaman Alkitab serta perjamuan suci, ibadah raya minggu serta kesaksian, ibadah doa penyembahan, ibadah pemuda remaja, ibadah sekolah minggu di tiap-tiap pos, ibadah pendidikan agama Kristen. Kami serahkan dalam tangan Tuhan dan senantiasa memberkati lewat pembukaan firman. Dan kiranya Engkau hadir dalam setiap ibadah-ibadah tersebut sebagai imam besar, melayani, berdoa, memperdamaikan dosa kami. Topang Tuhan ibadah tersebut dari awal sampai berakhir, nama Tuhan dipermuliakan. Pakai hamba-Mu di dalam hal pembuka rahasia firman, pengajaran mempelai dalam terang tabernakel, imam-imam yang melayani, pakai dan urapi sehingga kami boleh bergandengan tangan, melayani, saling melengkapi, terjadi keseimbangan. Demikian juga kiranya ibadah tersebut menjadi korban persembahan, bahkan mengandung janji dan kuasa baik itu masa sekarang maupun masa akan datang. Selanjutnya Tuhan, seluruh sidang jemaat adalah pengembalan GPT Betani Serana Cilegon. Hamba serahkan dalam tangan pengasihan-Mu. Sidang jemaat-Mu di luar pengembalaan, di Bandung dan di Malaysia. Bahkan umat Tuhan yang tekun dan setia tergembala lewat live streaming, video internet, YouTube, Facebook. Baik anak Tuhan di dalam negeri, di tanah air. Baik anak Tuhan di luar negeri, di mancanegara. Tuhan senantiasa memberkati hidup, ibadah, pelayanan, rumah, pekerjaan, kesehatan, seisi rumah, suami, istri, anak, adik, orang tua, keluarga mereka semua. Demikian juga sidur-sidur sidang jemaat dalam pengembalaan. Tambah-tambahkan penyerahan, kesetiaan, ketekunan, lebih sungguh-sungguh lagi menguduskan diri sepenuh hati beribadah dan melayani kepada Tuhan. Pakailah kami semua untuk menjadi suatu kesaksian yang besar terhadap orang yang belum tidak berpengalaman, terhadap orang yang tidak berakal budi. Itulah kehidupan yang diurapi, memiliki roh mempelai, sehingga itulah yang mempersatukan kami. Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan, terima kasih. Malam ini juga kami berdoa kepada Tuhan. Terlalu banyak pergumulan dalam penggembalaan ini. Tentu saja kerinduan kami, Tuhan, pertama-tama untuk memiliki sebuah gedung gereja rumah Tuhan, tempatkan beribadah melayani Serenda Cilegon yang permanen. Serta mudah dijangkau jiwa-jiwa, mudah menjangkau jiwa-jiwa, serta fasilitas yang lengkap, sarana parkir yang luas, jauh dari nenek orang bermaksud jahat. Kemudian sewa gedung gereja per bulan, Tuhan. Biaya indie home, biaya untuk live streaming,
Biaya untuk cicilan taman kereta sebagai tempat tinggal untuk sidang jemaat yang dikirim dari daerah-daerah. Serta biaya pembangunannya untuk pembuatan studio Tuhan untuk kepentingan pelayanan ini. Demikian juga Tuhan, segala biaya cetak majalah warta mingguan, majalah gulungan kitab yang terbuka per 3 bulan, serta biaya pengirimannya kepada ratusan hamba-hamba Tuhan dari Sabang sampai Merauke, Engkau yang mencukupkan. Serta keperluan-keperluan yang lain begitu banyak Tuhan. Engkau yang mencukupkan. Engkau Yehovah Jireh, El Shaddai. Tuhan Yesus, terima kasih. Hamba juga berdoa kepada Tuhan atas segala pergumulan yang dialami oleh seluruh sidang jemaat-Mu. Atas segala sakit yang diderita. Mulai dari sakit gula, partigo, ulu hati, sakit kulit, baik lupus, sinusitis, baik asam urat, kolesterol, baik darah tinggi, darah rendah, baik juga Tuhan sakit perut, baik juga Tuhan bola mata, baik juga Tuhan sakit-sakit apapun, ginjal, paru-paru, jantung, hati, bahkan juga Tuhan dari virus corona. Tuhan, namun ampuni kami terlebih dahulu dari segala dosa, kejahatan, pelanggaran kami. Basuh dengan darah-Mu. Segala sakit, penyakit, semuanya itu dihancurkan oleh darah Yesus. Bilur-bilur Yesus sudah memberi kesembuhan atas kehidupan kami sekaliannya. Hamba selanjutnya, kami selanjutnya berdoa kepada Tuhan. Segala pergumulan dari sidang jemaat-Mu, apapun yang dimakan, diminum, dipakai, Engkau yang mencukupkan. Engkau Allah Yehovah Jireh, curahkan berkat dari surga. Tuhan Yesus Kristus yang baik, segala pergumulan yang lain yang belum dapat pekerjaan, yang menantikan pasangan hidup, Engkau yang akan Tuhan memberi pertolongan. Bahkan juga Tuhan, hamba berdoa kepada Tuhan, pakailah kami untuk menjadi kesaksian contoh teladan untuk membawa jiwa-jiwa masuk dalam penggembalaan ini, sehingga banyak jiwa-jiwa mengenal pengajaran mempelai dalam terangnya tabernakel, mengingat kedatangan Tuhan sudah tidak lama lagi. Berkati juga Tuhan, siapapun yang menjadi saluran berkat, Tuhanlah membalaskan berlipat-lipat ganda. Bahkan juga Tuhan, hamba berdoa kepada Tuhan, berkati juga pemilik gedung ini, Tuhan membalaskan berlipat ganda. Berkati penggembalaan di tempat ini juga. Berkati Pak Mareta, berkati Ibu Meli. Demikian juga berkati bangsa negara Indonesia Sabang sampai Merauke. Berkati pemerintahan Bapak Joko Widodo dan Pak Ma'ruf Amin. Para kabinetnya, pejabat tinggi di negara ini sampai pejabat terendah. Tuhan memberkati untuk memimpin bangsa negara dalam kebenaran dan keadilan, tidak teristimewa KPK. Provinsi Banten berkati. Pemerintahan Pak Wahyudin, Pak Andika berkati. Pejabat tinggi sampai pejabat terendah di Provinsi Banten berkati. Kota-kota di Provinsi Banten berkati. Kesejahteraan kota dan pemimpin kami adalah kesejahteraan kami. Berkati juga Kota Mari, Serang dan Cilegon. Tuhan, berkati juga Tuhan gereja Pantekosta Tabernakel se-Indonesia, mulai dari pengurus pusat, harian, daerah, komisaris, para AMB-nya Tuhan, supaya kami ada kesatuan dari anggota-anggota tubuh yang berbeda. Tuhan, hamba juga berdoa kepada Tuhan, saudara-saudara kami yang ada di Sulawesi Barat yang mengalami goncangan, longsor, banjir, baik yang di Kalimantan, baik yang di Sulawesi, Manado, baik yang juga Tuhan di Maluku. Tuhan, di mana-mana sudah mengalami bencana-bencana demi bencana. Itu merupakan tanda bahwa kedatangan Tuhan sudah tidak lama lagi. Dunia ini sudah rusak seiring rusaknya kelakuan manusia. Memang langit yang pertama, bumi yang pertama akan berlalu, diganti, bahkan laut pun tidak ada lagi, diganti dengan langit yang baru dan bumi yang baru. Yerusalem yang baru, itulah pengantin perempuan mempelai anak domba. Tuhan Yesus Kristus yang baik, itulah yang menjadi doa kerinduan kami, sasaran kami Tuhan, dari ibadah pelayanan sampai saat ini, supaya kelak kami menjadi tubuh mempelai. Tidak lupa juga hamba berdoa kepada saudara kami yang terkasih, Ibu Damaris Saleh dari Malaysia, yang Tuhan supaya Engkau kiranya memberi kekuatan yang ajaib, kekuatan yang heran, serta kesehatan yang ajaib, kesehatan yang luar biasa.
supaya dia, ibu ini, melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan dalam hidup, ibadahnya, pelayanannya, nikah dan rumah tangganya. Tuhan Yesus Kristus yang baik, hamba juga berdoa kepada Tuhan pada saat ini. Tuhan, berkati istri hambamu sebagai ibu rohani yang saat ini dalam kesusahan di hati, dalam Tuhan pergumulan. Tuhan, berturut-turut ditinggal mati oleh kedua mertua hambamu. 10 hari yang lalu ditinggal mati oleh mertua, mama mertua hambamu, dan kemarin sore Tuhan ditinggal mati, ditinggal oleh papa mertua hambamu. Tuhan, kuatkan istri hambamu lahir batin, kuasai hati, pikiran dan perasaannya, tubuh, jiwa dan rohnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Roh Allah menunggal, menghibur, memimpin dan memberi kekuatan, mengajar dalam hal yang baik. Tuhan Yesus Kristus yang baik, segala pikiran yang membuat lupa diri, yang menyesatkan, dipatahkan dalam nama Yesus dari kehidupan istri hamba. Darah Yesus memberi kelepasan. Terima kasih, terpuji Tuhan. Berkati Isa David, anak sulung hambamu, dan Marmika, anak yang kedua. Menjadi anak iman, hormat kepada orang tuanya, takut Tuhan bagi segala kejahatan. Kelak mendukung pada pelayan dalam karena pengembalaan. Pertajam karunia jabatan para imam-imam. Pertajam karunia jabatan hamba dalam pembuka rahasia firman. Pengajaran mempelai dalam terangnya tabernakel. Tuhan Yesus Kristus yang baik, inilah dua permohonan hamba-Mu. Berkati perjalanan kami menuju pulang, tibakan dengan selamat. Tuntun, jauhkan dari celaka, tabrakan, mara bahaya, bahkan maut. Tutup bungkus hidup kami, kendaraan yang kami pakai, tumpangnya dengan darah Yesus. Jalan yang lalu disucikan darah Yesus. Biarlah kiranya malaikat surgawi yang Kau perintahkan mengawal perjalanan kami sekaliannya. Tuhan Yesus Kristus yang baik, berkati ibadah pendalaman Alkitab hari Kamis, dua hari akan datang. Bukakan kembali rahasia firman-Mu dari studi Rut sebagai firman penggembalaan untuk ibadah pendalaman Alkitab. Pakai dan urapi yang mengambil bagian dalam pelayanan. Satukan dalam romo yang satu, bergandengan tangan, saling melengkapi. Terpujilah Tuhan, terpujilah Engkau kekal sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Kepala Gereja Mempelai Pria Sorga, kami sudah berdoa. Selanjutnya, saudara terkasih, baik dalam penggembalaan, baik yang di rumah masing-masing, yang di Malaysia, di Bandung, di dalam luar negeri, dimanapun berada, arahkanlah hati pikiran kepada Tuhan. Terimalah berkat anugerah kasih karunia dan sejahtera dari Allah Bapa. Cintanya Yesus lewat korbannya di atas kayu salib sebagai kekuatan hikmat keilahian. Persekutuan dengan Roh Kudus menyertai, memimpin, menolong, mengajarkan, menguatkan, menginsafkan, menghibur. Kami hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus kembali datang ke dunia ini sebagai Raja dan Mempelai Pria Sorga. Menyongsong mempelai kembali ke dunia ini sebagai mempelai laki-laki sorga. Menjemput mempelai perempuannya di awan nan permai. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa, Putra dan Roh Kudus, kami sudah berdoa. Amin. Tuhan Yesus berkati. Puji Tuhan. Off record. Kita duduk dulu.